Assalamualaikum. Jawablah. Ah, terima kasih. Anda sedang menyaksikan Bintang Mencari Bintang musim kedua. Setelah kita lihat minggu lalu, Sifu Adeline Aman Ramli dan Abby Yus telah memilih anak didik mereka, minggu ini giliran dua orang sifu lagi, iaitu Faizal Ismail dan Aflin Shauki, memilih anak didik mereka pula. Bukan senang tau proses ni, kerana mereka haruslah meneliti setiap peserta dengan sebaik-baiknya supaya taklah tersalah pilih pula nanti, kan Faizal? Okey, untuk Bintang Mencari Bintang musim yang kedua ni, saya pun terlibat untuk kali yang kedua, tapi saya diberitahu semasa uji bakat berlangsung di banyak tempat dekat Malaysia ni, saya dah tengok senarai pendek dia tu. Hanya ada beberapa sahaja. Itu pun saya perlu tengok betul-betul untuk audition yang terakhir pada hari ini. Jadi, apapun, saya akan mengutamakan kualiti berbanding kuantiti yang hadir. Kualiti tu memang penting, dek. Ha, nampaknya FBI kali ni dibantu oleh Ajo, anak didiknya di musim pertama tu. Okey, dah. Ready, Faizal? First contestant, please. Hai, kami dari Kumpulan Buncis. Buncis? Belum confirm nama Buncis lagi. Nama saya Haziq daripada Kuala Lumpur. Nama saya Ash daripada Kuala Lumpur juga. Okey, sebenarnya yang betul-betul nak masuk Haziq. Dia ajak saya. So, tak tahu macam mana, saya pun boleh cakap ya. Mungkin sebab nak mencuba. Sebab saya ni jenis tak berani kan duduk atas pentas sebab saya takut tengok orang. So, bila dia dah cakap-cakap, dia meyakinkan saya. So, kita orang try. Kejap lagi, kau buat apa yang kita buat, ingat lirik lagu. Tu ya, tempo jangan lari. Tempo, tone suara kau tu naik sikit. Dan kalau aku mampu, jangan pening kepala, aku betulkan semua lubang atas jalan raya. Aku, korang tak perlu risau, aku beli semua pokok jadi bumi kekal hijau. Aku kaya hari-hari-hari-raya, bil-bil jiran keluarga, aku belanja selambang. Kalau aku kaya, aku beli segalanya, bungkuskan semua, hadiahkan pada mama. Kalau aku kaya, 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 kalau aku kaya. Ha, aku gajikan driver, nama dia Schumacher. Dia panggil aku Sir, aku panggil dia The. Kenapa kau nyanyi tapi tak ikut? Aku tak tahu sebab aku cakap dengan kau, aku prepare untuk lagu pencuri. Itu tiba-tiba masuk terus lagu aku kaya. Tapi kau kena kau ikut je, kau ikut tone tu. Tempo, yang penting kalau nak nyanyi ke apa kan, tempo tu je. Tempo tu jaga sudah, tone tak payah kisah sangat. Cakap dah awal-awal. Kau jangan nak down pula weh. Kau jangan down, aku lagi down weh nanti. Tak masalah, aku dah cakap dengan kau awal-awal. Ini merepek tu kalau aku masuk kita cik bintang ni. Aku kalau benda lain aku boleh buat tu. Kau nak suruh aku melawak. Tapi kau dah sampai sini dah weh. Kau dah sampai sini lah, kau dah naik dah pun. Tinggal satu, ini last chance weh. Maknanya sekarang ni kalau kita dapat ke tak dapat, tetap belakang. Kenapa kau berani buat aku gabung? Kalau kau nak boleh terima benda ni, kenapa kau berani buat aku gabung? Kau kena gabung dengan orang lain. Nama saya Muhammad Hamizi bin Hashim. Umur saya 27 tahun. Saya berasal daripada KL. Minat saya kepada komedi ni ataupun melawak daripada zaman budak-budak lagi. Pasal bagi saya, lawak ni sebenarnya adalah satu ubat untuk ketenangan dalam hidup kita. Okay, kepada Abang Faizal Ismail, tengok persembahan yang saya nak lakukan depan Abang. Saya harap Abang pilih saya sebab saya Jibong. Anak-anak terbaik. First, saya mau kenal saya punya nama. Saya punya nama Cikgu Mutu Sam. Dulu saya punya last student saya, semua berjaya. Times Square. Lepak melangut kat sana, pakai topi KL, konon apa orang nampak. Awe Ampang lalu, apa you bikin itu? You panggil apa? Havoc. Pui, day. Tama, itu tak bagus untuk pelajaran lah. Jangan main-main. Ni pagi tadi waktu mak bapa hantar pergi sekolah tau. Ada satu bapa. Tapi siapa saya telan. Dia cakap ini macam sama dia punya anak. Son. You see your teacher face. Like murder face. Huh? You careful, son. Huh? You careful. Saya muka memang ada garang. Tapi saya punya hati banyak baik.
Saya barang banyak kasi free apa? Rotan free. Sebat free. So awak akan tampil solo eh? Saya tampil solo bang. Alright. Memang nak tampil solo ataupun Asalnya saya berkumpulan bang, okay, di Setiawasaya Mall. Jadi bila saya dapat panggilan pada hari Selasa, saya diminta untuk buat solo bang. Okey, bila diminta tu apa yang awak rasa? Rasa galak bila kawan saya seperjuangan saya tak dekat sebelah saya. Tapi bila dia yang bagi semangat kat saya, dia cakap tak apa, tak berarti aku tak dekat sebelah. Spirit saya bawa bang. Tapi G-Bob, saya boleh kata first impression saya, saya suka sebab awak ada karakter. Oh. Wait, Din! Baik. Tengok engkau lah. Aku tak boleh diam ni kat belakang. Kau kalau sorang-sorang kau merepek nanti. Aku datang, aku mesti tengoknya. Kau semalam mesti aku kan. Kau cakap datang tapi aku busy kan. Aku saja nak surprise kau. Ha, nampak? Nampak? Terbaik bok tadi bok. Okay, sekarang ni sketsa saya yang kedua. Kawan saya ibu dah datang, dah bagi saya semangat. Lawak bodoh akan disebarkan. Nantikan lawak bodoh saya. Siapa kata jual budu tak boleh percaya? Ha, lu kawan. Dengan budulah saya mengecapi kejayaan. Ha? Jangan main-main tau. Ni saya nak ceritakan pengalaman saya jual budu ni. Mula sekali sebelum nak berjaya, kita kena tahu macam mana cara nak mengatasi stres. Apa jua kita buat mesti ada stres. Macam saya, budu dengan saya tak boleh dipisahkan. Bila saya stres, titik. Bila stres lagi naik, budu juga. Satu tangan, taik terus. Hilang stres. Bila dah hilang stres, semangat dah naik, saya bagi ke kampung. Macam inilah saya meniaga. Bawa beg, budu kat dalam beg ni. Jadi bila pergi ke kampung tu, saya jumpa satu orang makcik. Macam ni dia jalan ke pekan. Wah, saya kata dah teruk sangat dah makcik ni. Saya pun datang. Assalamualaikum makcik. Waalaikumsalam ni nak. Ni kenapa teruk sangat ni berjalan ni makcik? Itulah aku tak tahulah. Dah lepas-lepas kerja membanting padi tu, pinggang aku ni tak baik-baik dia cakap dengan kita. Saya pun cakap tak ada buat apa-apa ke makcik? Dah buat dah. Minyak angin, minyak macam-macam minyak dia sapu dia cakap. Tak baik-baik. Saya kata, makcik, ini kita punya takdir bertemu. Makcik ambil satu botol budu ni, sapu tempat yang sakit, siang dan malam. Jangan miss wanted. Saya cakap dia, jangan miss. Dia ambil budu saya. Lepas seminggu, tadi saya cakap makcik tu jalan macam ni kan. Lepas seminggu, cantik. Bang, cantik dia jalan. Dia jalan siap dia pos. Macam itu siap dia sweet saya, bukannya dia tepuk belakang. Ramai orang membelinya, budu-budu jualanku, oh budu, budu power. Datanglah ramai-ramai, poronglah banyak sikit budu, oh budu, budu power. Kini ku berjalan dengan bangga, tak irau apa orang nak kata, sabar. Mataku lirik-lirik selalu, rupaku manis-manis, budu. Mataku lirik selalu, rupanya manis-manis ayu. Okey. Sorry abang. Sempul eh. Engkau punya ni aku okey, tak ada masalah. Cuma tu nafas tu kena kontrol lah kan. Baik bang. Ataupun itu sebahagian daripada sketsa, aku tak tahu. Kami dari kumpulan Kopak. Ya. Nama saya Muhammad Ilham bin Rusdi, panggil Acok ya. Nama saya Sahir Man bin Pula, panggil Sahir. Sahir. Saya berumur 24 tahun dan berasal dari Tuaran Sabah. Saya berumur 26 tahun berasal dari Kota Blut Sabah. Pengenalan kami ni kalau boleh dikirakan hari ini baru kali ke berapa menjumpa sebab kami baru kenal awal tahun. Dari satu program dekat Sabah, itu pun diajak saya nak ikut Bintang Cari Bintang. Betul. Jadi bila fikir balik, okey, ni nak cari kejayaan, jadi saya kena ikut juga lah follow dia. Kalau nak tahu macam mana lawak kami, kami akan main pentas macam mana. Mungkin agak merapu, macam merapu sikit, tapi berakal lah sikit orang cakap. Reaksi muka, artikulasi, intonasi, semua kami akan main. Boy. Itu aku nak ajar dengan dia, sebab dia budak baru. Saya orang lama, lama menunggu. Jadi, kalau nak tengok, kami tunggu kami, bulan Kopak. Okey, sekarang ni gua lantik lu jadi orang kanan gua, boleh? Syukur dapat kerja orang kanan lagi tu. Orang kanan duduk kanan itu kiri. Kanan sini. Tumpang lalu ya, Long. Belakang. Tumpang lalu, Long. Depan. Amboi sakit, Long. Okey, ni sekarang ni cara minta duit.
dengan orang. Biar orang bagi itu dengan rela hati. Tapi muka kena ganas. Ganas. Macam mana cara? Cuba tunjukkan. Ganas, Elok. Ekspresi anda. Okey, muka ganas itu okey dah. Okey. Panggil. Minta. Duit, bang. Salah. Style lama, old school. Old school, style baru. Along tunjuklah. Style baru, okey. Eh? Nampak dia depan kau. Okay. Tengok dia. Tengok pasang dia. Mata dia. Tepuk. Pap. Amboi. Sekali lagi, Long. Pap. Wah. Sekali lagi, Long. Pap. Sekali lagi, Long. Pap. Sekali lagi, Long. Sekarang ni siapa yang bos sekarang ni? Along, bos. Kau buat sekarang. Saya cuba, Long. Eh? Okey, cuba. Okey. Mata, mata ke mata. Mata ke mata. Tatap. Okay. Tepuk tangan. Panggil. Lagi. Lagi teruk. Lagi buat. Sabar, sabar. Siapa bos sekarang ni? Along, bos, Long. Ah, saya bos kan. Kau dengar cakap saya lah. Minta maaf, Long. Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Biar semua jelas tak berbeda. Kau, Pak. Sahirman. Ya, bang. Kau suka sangat lagu tu, ya? Penuh feel gitu. Tiga tahun, bang. Aduh. Tiga tahun apa? Lagu tu pun baru setahun lebih, kan? Bukan lagu tu. Kenapa kau minat lagu tu? Tak, tiga tahun aku yang buat lagu tu. Oh, okay. Punchline lagi. Aku pun suka lagu tu. Tapi bila aku tengok kau nyanyi, aku terus benci. Itulah aku cakap buat simple. Lagi sekali, bang. Korang punya chemistry tu ada, kan? Boleh katakan ada part lawak, korang ada karakter yang tersendiri, tetapi masih banyak ruang kosong. Itu saja. Ya, aku respect dengan kau. Tidak benar aku lupa. Tapi aku ingat, kau kena dia sebentar. Kau jangan tampau over confident itulah. Kau kena jaga sikit kau punya, apa ni? Kau punya perangai. Aku tahu kau dekat luar memang hyper gila. Okey, aku datang sini untuk kau, untuk tenangkan kau. Jadi kita kasih balance benda tu. Hyper dengan hyper. Jadi kau nak apa yang aku buat, kau nak slow sikit lah. Itulah aku nak tanya kau ni macam mana. Macam benda yang tak dijangka. Okey, kau suruh aku buat tadi yang urutan tu. Okey, itu okey. Sebab aku yang nak. Aku urutkan lompat banyak kali. Tapi masanya kau buat lompat. Terus kau buat, relax dulu, relax. Kau nak jadi bintang tu, kena dari bawah. Kau ni okey tidak ni? Lepas ni kita, lah. Lepas ni kita. Lah. Hei. Hei. Pulak lah, hei. Tak. Hei. Tahu tak, kekuatan kau ada ke situ? Relax lah. Macam mana kau mau pergi jauh macam ini, Hir? Kau sanggup, kau berani ambil aku jadi partner kau. Tapi kau nak berani, benda-benda sini kau nak berani terima. Aduh, wey, kau nak berjaya, aku nak berjaya juga lah. Sama-sama berjaya. Mungkin berat sikit lah. Hey, kenapa kau berani bawa aku gabung? Kalau kau nak beri terima benda ni, kenapa kau berani bawa aku gabung? Kau kesan gabung dengan orang lain. Aku berani terima kau jadi partner aku. Aku lupa orang, kau tahu tak? Untuk ni, untuk kita ni. Janganlah dekat sini suruh kau boleh buat hal macam ni. Dia cakap over confident berkata dengan kau. Over tu bukan sebab apa. Untuk isi cerita kita. Itu lu ngak, tak boleh buat. Dia macam gitu, eh. Boleh buat, eh. Kita boleh buat, kita keluar. Apa? Apa? Aku tak cakap apa lagi pun. Aku baru masuk. Oh, belum cakap. Astaghfirullahalazim, Kuluk. Kau ni pergi cari kerja. Jangan menganggur macam gini. Macam mana nak berjaya? Kau boleh tak jangan menyalak macam seekor binatang tu? Binatang apa? Semut. Semut menyalak macam mana? Oh. Sama betul muka kau ni. Aku nak tanya kau ni. Kau ni kenapa temendung ni? Aku bukan temendung lah, Cok. Aku tengah berfikir. Hah? Berfikir. Kau berfikir? Ha. Alhamdulillah, akhirnya kawan aku jumpa juga. Jumpa apa? Otak. Itu pasal kau fikir. Kau fikir apa nih? Aku tengah fikir macam mana nak jadi macam orang kaya. Kau faham? Aku pun fikir juga. Kau fikir apa? Macam mana orang kaya jadi macam kita. Kau ni. Cok. Kalaulah masa tu boleh diputarkan lagi kan, Cok. Macam lagu Terra Rosa tu. Aku rasa aku nak study balik lah, Cok. Kalau aku boleh belajar balik loh, aku belajar. Tapi masanya kita dah lambat, kita dah lewat, kita dah tua. Ih, kau tengok Amir tu. Aduh. Kenapa Amir? Dia dah berjaya tau tak? Amir berjaya? Berjaya. Jadi apa? Pengemis. Pengemis cakap berjaya itu gagal, kau tahu gak? Sekurang-kurangnya dia berjaya kerja, bukan macam kita menganggur. Tak payahlah nak menganggur tu, kau nak ulang-ulang balik-balik. Alah, susah sangat betul lah kau ni. Eh, ni aku nak cakap kau ni ya. Kalau kau lah
banyak duit kau nak jadi apa? Nampak KL. Oi, KL tu. Aku nak jadi artis. Artis? Artis. Wah, sana artis sini artis. Artis apa? Aku nak jadi pelakon. Aku support kau. Aku kawan kau. Aku support cita-cita murni kau tu. Okey. Kalau aku jadi pelakon, watak apa yang agak sesuai untuk aku? Kalau kau jadi pelakon, watak sesuai dengan kau, watak-watak haiwan. Hmm. Contoh dia macam tapir, kambing sesuai dengan kau. Ngam dengan muka. Ha? Apa ketawa? Ha, kalau kau banyak duit, kau jadi apa? Okey. Kalau aku banyak duit, aku jadi hairan. Hairan? Kenapa? Aku menganggur. Duit banyak. Ingat duit itu terbang suka hati. Ambil aku. Macam itu, macam itu. Hoi, betul juga kan, Cok? Alah, susah sangat. Aduh. Saya sudah, jadi sekarang ini tunggu keputusan. Saya nak kisah, yang penting kami sudah buat. Yang terbaik. Rencana kami plan, kami sudah buat rencana kami plan. Ni nampak ni, ni nak sabar-sabar ni membuka saya punya. Macam mana kami plan tidur sampai jam 3 pagi. Betul. Semua ada kami curahkan ke atas tu, semua. Jadi, salah kau. Hai. Hai. Kami dari kumpulan Tokan. Sebenarnya Tokan tu bukan yang macam kurang sangka lah sebenarnya. Bukan. Macam bahasa Negeri Sembilan, tekan. Tekan. Tekan mesej. So dia jadi Tokan. Saya, nama saya Muhammad Zaharuddin Zainabidin. Saya Muhammad Ashraf. Saya daripada Johor Bahru. Dan saya daripada Pahang, tapi kami study dekat Shah Alam. Sebenarnya sebab kita orang pilih Abang Fazal Ismail ni sebenarnya dari segi pengalaman dia. Boleh banyak. Kata dia komplit ni, dia. Ya, banyak. Dia komplit. Banyak yang kita orang boleh belajar daripada Abang Faizal. Daripada pengalaman-pengalaman dia untuk bentuk kita orang. Jadi satu kumpulan yang solid. Dan lebih mewarnai industri. Betul lah. Dah lah, panjang sangat lah. Abang Faizal Ismail, jangan lupa tau. Jangan salah kumpulan ni. Tokan. Kau tahu tak esok kita ada audition dengan FBI? Apa kita nak buat, idea pun tak ada ni, Cak. Aduh. Jangan nangis. Sekarang ni aku nak cakap dengan kau. Aku cari idea tak dapat. Kau pula cari ilham tak jumpa, babe. Tapi aku ada satu benda. Apa? Kreativiti. Yang ni kita tak payah cari. Aku dah ada. 400.5 aku habis malam. Apa kreativiti yang kau ada? Sini. Inilah kreativiti. Kreativiti ni? Tengok. Itulah kau. IQ dengan tinggi sama. Ni kreativiti. Tapi dia datang dengan 3, bro. Ini kreativiti. Ini inovasi. Ini kau tahu apa? Transformasi. Pandai. Kau bijak. Sebab tu aku pilih kau. Ni, aku cakap dengan kau. Ini kreativiti kau kata. Ni. Yeah? Ini kau tahu tak? Ini semut nak cari jalan balik pun tak jumpa, kau tahu tak? Lampu besar ni. Semut mana pakai lampu? Mes ni aku tunjukkan kau. Besok, kita naik stage. Kita letak ni kat sini, babe. Lepas tu kita ke belakang sikit. Kau ikut. Lepas tu kita tengok je. Tengok yang benda tu. Kau tenang. Kau tengok. Tak, kau nak tengok sampai bila ni? Sampai FBI gelap kot. Jangan tinggalkan auramu. Di sekelilingku, ia membuat aku termimpi. Mimpi yang indah. Jangan biarkan wangianmu. Wangi. Mohon memahami, okay. Dia melekat di hidung, memenuhi setiap sudut mindaku. Bagus. Ashraf lah. Ya, bang. Ashraf, okey, nyanyi. Zaharuddin tu adalah kelaut sikit. Tapi tak apa, no problem. Kreativiti tu ada. Dia ada cuba untuk buat lawak tu daripada segi angle yang lain sikit. Cuma punchline kena cari lebih lagi. Alright. Ada part yang kita boleh gelak sebenarnya. So, kalau korang betul-betul nak masuk, harapkan second round nanti kita akan dapat yang lebih. Sekarang ni aku nak cakap kau, kita dah ada kerusi. Okay. Kita dah ada lampu. Alright. So, maknanya kita dah ada dua cash. Cash. Betul. Kan? Okay. So, kalau buatnya Faizal Ismail minta, kan?
cekap. Okey, korang standby sketch ketiga. 5 ke 10 minit buat aku gelak. Mati, babe. Eh, ini semua salah kau, kau tahu tak? Apa pula salah aku? Ini semua salah kau. Kau nak salahkan aku? Ini semua salah Faizal Ismail, kau tahu tak? Wait. Dia bagi kita sketch ketiga. Asal pula salah Faizal Ismail? Faizal Ismail tak salah. Dia salah anggap. Anggap yang salah. Anggap pula dah celah mana weh. Anggap tak ada kena mengena langsung dengan ini cerita, kau tahu tak? Sekarang ni, Faizal Ismail ni dah salah faham. Kau tahu, dia dah salah faham dengan kemampuan kita. Faizal Ismail anggap faham tak salah, bro. Faham tak salah. Sekarang ni yang salah, Faizal Ismail. Sebab Faizal Ismail salah nilai kita, bro. Dia salah nilai. Ni apa benda pula pergi ke nilai? Nilai kat Negeri Sembilan, kita kat Shah Alam, kau tahu tak? Aduh, jauh sangat bunyinya. Aku tahulah. Ah, lepas tu, ni masalahnya sekarang ni. Salah dia sebab dia salah tafsir kita. Tak apa pula salah tafsir. Tafsir tak salah, bro. Astaghfirullahalazim. Aku dah confused ni, bro. Sekarang ni, siapa yang salah? Siapa? Apa yang salahnya? Tak. Masalahnya, apa salahnya kalau kita pergi tanya sendiri Faizal Ismail? Salah ke kita orang kalau pair berdua masuk bintang mencari bintang? Bila tengok sketch yang pertama tadi, macam aku dah rasa betul lah nak buat keputusan. Tapi banyak sangat nama aku yang salah. So, kita tunggulah keputusan lepas ni. Okey, okey, okey. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salah kau. Tak. Ni. Siapa yang salah ni? Kalau tak dapatlah nanti kan, siapa yang salah? Eh, takkan akak pula yang salah, tak ada? Faizal, cepat buat keputusan. Akak dah rasa bersalah ni, dek. Bagi komen yang klise-klise apa semua, tetapi saya rasa semua dah bagi apa yang ada pada diri masing-masing. Cuma hari ini yang membezakan adalah daripada segi keyakinan, idea dan juga of course cara penyampaian. Okey, saya umumkan dulu peserta solo yang saya rasa boleh, yang berjaya membawa beban tu walaupun secara berseorangan. Dan saya ucapkan tahniah kepada Jibob. Ya. Yeah. Jibob. Tahniah Jibob, ya. Okey, dan terima kasih juga di atas apa yang awak persembahkan sebentar tadi. Cuma saya harapkan lepas ni tak dengar lagi nafas macam korban tu. Tapi saya tak nak awak kurus sebab kan saiz badan tu menentukan karakter juga sebenarnya. Okey. Dan satu lagi kumpulan yang saya pilih ini adalah yang mempunyai idea, yang mempunyai ya kelainan cara penyampaian, dan bukan yang lain tu tak ada, cuma agak klise berbanding yang sebelum ni, dan mungkin juga cara penyampaian yang tidak sampai. Untuk itu saya ucapkan tahniah kepada kumpulan Tokan. Sekarang ni, so kita kena set target baru, kan? Apa pula nak buat lepas ni? Apa tokan punya persembahan lepas ni? Tunggu je lah dalam konsert Bintang Cari Bintang musim kedua nanti. Dah. Tengok dah, apa dah tengok dapatnya. Tak, jangan lupa diri, ingat tu. Jangan lupa diri. Bila kawan saya tadi, Din, dia tegur saya, dia ingatkan saya balik. Dia kata susah juga nak cari kawan yang faham tentang kita. Tak semua kawan boleh bersusah dengan kita. Itu saya harapkan dalam Bintang Mencari Bintang ni, saya boleh build up balik apa yang saya ada. Saya boleh selahkan apa yang saya ada. Saya buat satu. Saya buat ni untuk satu. Saya buat untuk orang tua saya, mak saya.
Eh. Alah, relaxlah. Dah biasa tu dah. Begitulah kalau macam mungkin dia sudah dua kali cuba. Jadi mungkin kali ini pun dia rezeki juga. Mungkin kita doakan sama-sama, insyaallah ada rezeki di luar sana. Mungkin ada rezeki di luar sana. Insyaallah kita doa sama-sama. Betul tu, Dek. Kalau ada rezeki memang takkan ke mana. Disebabkan persembahan dan kesungguhan kumpulan Kopa, pihak produksi Bintang Menjadi Bintang telah memberi mereka peluang kedua untuk menunjukkan bakat bersama sifu pilihan kedua mereka, iaitu Aflin Shauki. Mungkin rezeki mereka di situ, mana tahu. Okey, di sini saya berjanji, mana kamera? Di sini saya berjanji. Jangan berjanji. Bukan berjanji. Aku berjanji, aku nekat kau diam. Okey. Okey, di sini berjanji ya. Saya berjanji dengan kru TV3 yang beri saya peluang, beri kami peluang sekali lagi. Kami akan buat yang lebih bagus, lebih baik dari apa yang kami buat hari ini. Kami akan buktikan yang Faizal Ismail salah tak pilih kami. Eh, boleh macam tu lah. Apa kau punya cakap? Amboi, kemain confident lagi. Okey, kejap lagi kita tengok. Sebab lepas ni kita akan saksikan sesi pemilihan untuk sifu Aflin Shauki. Tapi, hendaklah tapi awak kita faham. Menjaga kebersihan. Ya, walaupun kita rasa bersih. Anda masih lagi menonton Bintang Mencari Bintang musim kedua. Kini tibalah giliran sifu seterusnya. Beliau telah berjaya membawa anak didiknya, iaitu kumpulan Bocik, menjadi naib juara pada musim lalu. Musim kedua ni pula boleh ke jadi juara? Silalah Aflin. Assalamualaikum, saya Aflin Shauki. Saya adalah penyokong Tegal Football Club. Dan saya juga mencari sebenarnya wanita tahun ni, tapi oleh kerana isteri saya tidak membenarkan, maaf kepada semua wanita-wanita, kita tak dapat bersua dan mungkin menjadi satu masjid di tempat di penghujungnya nanti. Tapi tak apa, tak apa. Tapi pada ketika ini yang saya cari adalah satu grup ataupun solo yang akan memberikan 100% komitmen untuk menjadi juara. Yang saya cari sekarang adalah juara. Walaupun Abah Harun itu adalah seperti saudara saya dan kawan boboi saya, saya masih tetap ingin menyailang dia untuk menjadi juara tahun ini. Saya yakin dengan teknik-teknik lawak yang ada pada diri saya, saya dapat membantu peserta tahun ini. InsyaAllah. Saya Akid Besar. Mana orang apa? Saya Miru Kecil. Kami dari Johor Bahru. Dari kumpulan K B C So So T. Kami adalah dua sahabat, dua tahun terpisah. Dulu kami satu tempat kerja. Kami rasa kami sangat kelakar dan kami nak ketengahkan bakat kami. Eh, kau ingat tak dulu kita main pas-pas? Pas-pas? Ah, oh, aku ingat. Macam ni kan? Pas bawah, pas belakang, pas atas. Eh, pas lah. Amboi. Pas atas. Betul-betul aku tak sampai. Gurau kasong kau sekarang kan? Eh, testing-testing. Yeah. Okey, okey, okey. Okay. Eh, memandangkan lama tak jumpa ni. Hmm? Dah sedap lah ni. Dah untung lah ni, dah jumpa lah ni. Ha, itulah. Eh, Kit. Uit. Apa kata kita keluar tengok wayang, Kit? Dah lama kita tak jumpa kan? Oh, tengok wayang eh. Hmm. Okay. Aku dengar ada cerita baru. Kamisteria. Ha, kita pot tengah-tengah, pot baiknya. Nak tengok wayang eh? Ha, apa? Si tengah eh? Ha, tengah. Eh, kau tak ingat ke kerana tengok wayang ni lah kita kena balik popcorn dari belakang tak? Eh, apa salah lek? Mana tanya, orang belakang tu beli tiket nak tengok wayang, bukannya nak tengok kepala aku belakang aku ni. Kalau aku ni tinggi. Kenapa korang nak masuk BMB? Saya sebenarnya nak ketengahkan satu momentum yang baru, iaitu lawak fizikal berkenaan dengan ketinggian dan kerendahan. Ha. Sebelum ni tak pernah orang buat. Bocik pun buat fizikal besar dengan kecil, dengan kurus. Besar dengan kurus. Saya kalau boleh, saya nak ketengahkan satu lawak yang baru, iaitu ketinggian dan kerendahan. Okay. Yang belum ada. Masalahnya ni, ketinggian dan kerendahan ni atau besar kecil, dia novelty tau. Ya. So novelty ni dia akan cepat hilang dia punya daya tarikan. Okay. Mungkin first orang macam tapi lepas tu kalau kau duk main benda yang sama, benda tu kan hilang daya tarikan dia. Okay. Kan? So jangan bergantung pada itu. Kau kena bergantung kepada konten.
macam satu tanggungjawab lah kepada saya untuk mengetengahkan suatu benda yang baru yang maybe tak pernah orang buat sebelum ni, atau dari masa akan datang maybe akan someone yang buat lah. De, agaknya kan korang ni faham ke tidak yang Afrin cakap tadi tu? Takpelah, next! Assalamualaikum, saya legal participant tu. Jangan tukar siaran. Nama saya Muhammad Rizwan Syafiq, datang daripada Johor Bahru. Kenapa saya cuba uji bakat bintang cari bintang? Sebab saya ada kelebihan boleh berdua bahasa. Tamil boleh, Cina boleh, Melayu boleh, English pun boleh. Kenapa saya pilih Abang Fasyauki? Dia mempunyai bakat yang internasional. Dia mempunyai akal yang agak tinggi. Dan kenapa dia patut pilih saya? Saya pun lebih kurang macam itu. Harapan saya, saya nak gantikan legasi Abang Satya dengan Capar, di mana orang kulit gelap pun boleh buat lawak. Sekarang Kak Jim, peralatan dia makin merumitkan. Satu hari, saya pergi gym. Mesti korang tahu, yang satu bab, yang kaki punya. Satu hari, dia flat. Saya pun dengan kebijaksanaan saya, wih, mesin baru ni. Saya pun cubalah. Bukan macam itu. Saya buat macam itu, muka rasa terbakar dan rasa agak hancing. Saya tak tahu kenapa. Awak ni sekarang ni tengah nervous ke apa? Dia tak tahu nama dia apa, Mak. Tapi kaki goyang, badan goyang. Apa pendapat awak? Apa yang awak buat tadi? Saya rasa tak berapa sampai bagi saya lah. Tak berapa sampai? Ke langsung tak sampai. Okay. Ada idea, tapi idea dia macam... Pernah you buat material ni depan orang tak? Bapak sendiri ada tunjuk lah. Bapak dia... Bapak cakap apa? Bapak cakap, bagus. Kau pergi, kau akan balik hari tu jugalah. Itu dia. Material yang patut kau buat sekarang ni. Ah, ya pakcik. Apa pakcik nak? Bagi pakcik burger bakar special. Dia terus belah. Saya pelik. Burger special gua tahu. Special ada telur. Bakar. Apa yang bakar? Jadi kau buatlah dulu burger macam biasa kan. Sap. Then bakar. Punyalah pandainya aku. Aku ambil exofan, aku terus bakar. Bam. Gas buka. Bam. Meletup. Akibat dia. Ni ha. Hitam. Saya nampak awak ada something. Awak ada something, tapi yang awak tak ada adalah punchline. Something tu ada. Maknanya awak punya cara awak bercakap, cara awak deliver dan cara awak cerita ada. Ada gaya seorang pelawak. Tapi lawaknya belum keluar lagi. Adakah lawak itu boleh di-develop di dalam diri awak? Adakah lawak itu saya rasa pun begitu boleh di-developkan? How bad do you want to be in Bintang Mencari Bintang? Saya, I'm that bad because Bintang... You are that bad? Yes, that bad. Sebab apa? Bintang keluar waktu bila, bang? Bintang tak keluar sebenarnya. Sebenarnya apa yang berlaku adalah bumi beredar. Dan apabila dia berpusing, okay. Bintang tu duduk situ je. Saya pun dah berpusing ni, mak cerita. Okay, so cerita Bintang keluar tang malam. Okay. Saya nak jadi yang malam tu. Okay. So biar bintang menyinar kat muka-muka saya. Okay. Tapi kenapa just for serious lah, for serious. Saya nak ubah nasib keluarga saya. Okay. My parents is quite good, talented guys. Diorang boleh menyanyi, bapa saya boleh buat MC tapi tak diberi peluang. Setiap kali dia pergi, there always a reason. I want to break that barrier that I in my family may the one person who come in this television program. And I want to make my family proud. Okay. Nanti kita akan lihat sama ada anda layak untuk memasuki rancangan Bintang Mencari Bintang. Sebenarnya, saya turun tadi saya buat happy je. Sebab saya nak tunjuk kat Abang Afri Syauki yang saya kuat. Tapi bila tadi masa habis persembahan saya, Abang Syafri cerita yang saya ada something tapi tak kesampaian, saya terus teringat mak bapak saya. And that time, bila Abang Afri Syafri cakap apun, bagi saya, otak saya fikir just both of my parents. Sebab tak ada lagi manusia yang saya sayang selain dia dorang. Saya anak pertama. Saya ada adik-beradik dua orang bawa saya. Siapa patut ikut saya.
Then bila saya datang sini, saya buat kisah saya, saya rasa agak sebab. Sebab saya takut saya letak harapan mak bapa saya jatuh. Saya tak kisah saya terpilih ke tidak, tapi saya berjaya datang pijak kaki kat KL, datang duduk uji bakat bintang mencari bintang, satu program yang agak besar. Hai, kami kumpulan Wiwi. Saya Wan dan saya kawan dia. Siapa? Ciwan. Kami berasal dari Selangor. Selangorian. Yes, kami memilih sifu Abang Afri Syauki. Kerana? Kenapa? Saya minat lekat pants. Ya, yes, saya minat kek coklat dia. Yang berkenaan dengan dia, saya minat. Yes. Eh, kenapa saya nak masuk Bintang Cari Bintang ni? Sebab saya rasa Bintang Cari Bintang adalah salah satu platform yang mana ada sifu tu sendiri. Walaupun saya dah pernah masuk rancangan sebelum ni, reality. Bersama dengan abang saya. Okey, pengalaman saya dengan abang saya dulu, dia banyak membantu saya, dia banyak menyokong saya dan dia jugalah yang menyuruh saya pergi Bintang Mencari Bintang ni. Dan mungkin dekat sana saya kurang menyelah, insya-Allah dekat Bintang Mencari Bintang akan menyelah. Okey, assalamualaikum semua. Lepas ni ada YB nak bagi syarahan, harap semua bagi kerjasama, bagi perhatian semua, okey. Okey YB, silakan YB. Maybe budak-budak. Okey. Saya dah cakap beri perhatian. Beri perhatian kepada YB. Okey? YB Adun. Don apa? Don Asmi. Don Asmi. Tu nak pergi mana tu? Yang tu. Pergi makan. Buat apa? YB belum habis cakap. Makan je tahu. YB maafkan saya YB. Awak tu PA je tau. Okey, minta maaf. Saya YB nak cakap ni. Saya bodyguard, bukan PA. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa, baby? Apa ni saya nak berucap depan ni? Apa ni? Takut. Buat stand patah, baby. Ha. Aduh, tak apa, sekarang baby. Macam mana? Sekarang macam mana ni? Tengah live ni malu saya. Malu. Malu flame kot. Okey, baby. Sekarang ni spare part tak ada ni, baby. Tak ada, tak sempat dah macam mana sekarang ni? Okey, sekarang masa tak ada, baby cakap je saya pegang. Kau pegang eh? Okey. Awak jangan buat perangai lagi. Okey, minta maaf, baby. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Trut. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya dapat berjumpa dengan... Hello. Tengah kerja ni. Ya, YB? Saya tengah berucap. Awak cakap dengan siapa? Dengan bini saya tak tahu. Bini YB pula. Awak pakai mic? Awak cakap? Tak apa, YB. Tak apa-apa. Panas betul lah. Sayang, kan saya dah cakap... Saya hari ini merasmikan... Tak, awak tak payah bising lah. Pusat untuk pembersihan diri. Nah, ya? Yang awak pergi sana tu buat apa? Tinggi betul diri aku. Ya Allah, saya dah cakap dah kalau itu kat boleh, sana kan? Kalau boleh... Ha? Yang kat sana? Jangan habis buat... Yang kat sini tu siapa? Dia ni dah lebih lah. Awak ni kau... Kalau itu... Tapi... Hendaklah tapi awak kita kena faham. Menjaga awak kebersihan. Ya? Walaupun awak kena tak berapa bersih kerana engkau ni setan! Tengok saya dah kena setan dengan YB. Awak letak telefon sekarang. Please. Okey, kita mohon YB. Ku hilang dalam memori cinta, membakar seluruh jiwa raga. Hanya kau untukku, kau tiada dua. Bagaikan siang tiada mentari, bagai malam tiada cahaya purnama. Tanpamu tiada arti hidup berdua. Ke akhir masa kau ku cinta. Bagaikan syurga tanpa bidadari, kau ibarat hembusan nafas terakhir. Pulanglah sayang, usah kau berpaling. Di sini ku pasrah menanti. Itu was quite good dari segi komedi dia ada. Cuma saya tak tahu berapa lama awak boleh bermain macam tu. Itu kita main fizikal kan? Yes.
So physical tu ada satu tahap je yang kita boleh main. Lepas tu tukar. Kita dah nak kena ada bahan-bahan lain. So awak ada sketsa lain lepas ni? Ada, insyaAllah ada. Okay, bahan. Kita tengok lepas ni. So far okay, alhamdulillah, good. Saya memang nak jadi seorang pelakon. Semua orang tolak saya, orang hina saya. Hai, saya Zulkarnain Bazir Jaafar. Saya berasal daripada Batu Gajah. Saya memilih Sifu Afrin Syawki sebab daripada dulu masa saya tengok dia dalam TV lah. Dia jenis yang straight, tegas. Mungkin dia boleh didik saya, apa, mencukil lagi bangkat saya yang saya ada lah. Saya rasa saya ni lawak gol. Tengok, tengok. Lawak gol. Sebelum ni buat apa? Kerjalah. Kerja maksudnya. Saya kerja di sebuah syarikat mesin photostat. Saya juruteknik. Macam mana kau boleh minat nak buat lawak ni daripada juruteknik ni? Memang saya minat melawak. Dengan family pun saya suka melawak. Sebab itu apa kalau, dapat... Kalau kau melawak dengan family kau, macam mana kau melawak dengan family ni? Cuba kau tunjuk aku macam mana kau melawak dengan family kau. Saya baru kahwin. Baru kahwin saya nak ceritakan kisah isteri saya. Isteri saya ni lepas nikah tu, kami nikah di Bagan Serai Perak. Lepas nikah tu, yang saya lain malam pertama lah kan. Saya masuk bilik. Masuk bilik, saya pun panggil. Sayang. Buka pintu. Sayang. Sayang. Tak ada. Tengok, tapi dah ada dengar bunyi berdengung ni. Orang menapas. Mana kau orang ni? Saya pergi tengok, orang kata rupanya. Tengok. Atas apa dia buat orang kata, takut ke? Dia kata, tidak lah takut saja duduk nyokok bos ni. Ha. Oh, kau pergi tu. Ah, keluar, keluar, keluar. Saya pun, dia pun keluar daripada katil tu. Cakap, tak payahlah ini lewat. Ni orang pun dah tak ada. Dah balik kan. Apa yang patut kita buat? Dia pun cakap saya, sebelum apa-apa nak buat, ayah nak bagi abang teka-teki. Sebelum apa-apa, kalau abang tak dapat jawab, abang jangan buat apa-apa. Oh, kalau tak jawab, tak buat apa-apa. Tak dapat. Tak dapat langsung malam ni. Oh, tak dapat dan naik. Jadi saya pun, okey, bagilah teka-teki. Dia bagi kat saya. Ada seekor ulat gonggok. Dia ada 100 kaki. 50 kanan, 50 kiri kaki dia. Jadi bila ulat gonggok ni nak konar, bila dia nak konar ni, berapa tinggal kaki dia? Saya pun, alamak, ulat gonggok pula main ya. Naik Robin ni, cakap macam mana ni? Saya pun jawab je lah, okey, 88. 88, salah. Salah, habis tak dapat apa-apa ni? Tak dapat. Allah nanya. Tak dapat apa-apa malam tu. Esok pagi tu saya kejut dia. Tak apa lah yang tak dapat pun tak apa-apa lah. Ni cuma nak tahu jawapannya. Apa jawapannya semalam tu ulat gonggok tu? Ha, gini bang jawapannya. Ulat gonggok tu 100 kaki, 50 kanan, 50 kiri. Bila dia corner tu, kan, tinggal 99. 99? Lagi satu tu, lagi satu tu dia bagi signal. Dia nak masuk simpang, dia bagi signal. Tinggal 99 je. Daripada 100 tu. Jadi saya kata, oh gitu. Tapi malam ni dapat lah. Malam ni boleh lah. Katanya. Jadi, saya tak percaya macam dapat buat kan. So sweet. Itulah dia hidup berumah tangga. Seronoknya. Seterusnya. Alhamdulillah kami dapat lagi diberi peluang untuk kali ini. Harapan kami untuk peluang yang kedua ni, harap Abang Afrin Syawki nampak potensi kami dan beri kami peluang. Ya betul. Kami akan buat terbaik untuk Abang Afrin Syawki, betul? Betul. Jangan kau angguk-angguk terus. Jadi? Cakap-cakap. Okay, kalau semalam saya ada down sikit, okay, saya berjanji hari ini saya akan buat yang terbaik untuk Abang Afrin Syawki. Pilih kami kumpulan Kopa. Sekarang dengar arahan saya. Bila saya sebut benda ni, kamu kena buat. Okey, okay? Sedia? Sedia, tuan. Senang diri. Hup. Jaga sedia. Hup. Bagus. Tangan ke kanan lurus. Kanan, kanan. Ini kanan lah, tuan. Ini kiri. Kenapa pula? Kanan saya sini, berarti kanan kamu sana. Ini kiri. Kanan. Kan sama? Sama, tuan. Bagus. Okey. Tangan jatuh. Itu kiri. Tadi tuan yang kata ini kanan. Kanan ini. Ini kanan. Cuba angkat tangan tu.
Sama. Sama, tuan. Ini kanan. Jatuh tangan. Bagus. Sekali lagi saya tengok. Ke kanan, lurus. Kanan. Geram. Ini kiri. Aku geram tengok, tuan. Tuan, cuba pusing. Okey. Cuba tuan bagi tahu saya sekarang yang mana tangan kanan? Yang ni kanan. Ah, jadi? Siapa tuan sekarang? Tuan. Jatuh tangan. Sekarang kau kena tahu basic sebagai suara askar perlu ada dua benda ni. Okey, tuan. Okey, kepantasan dengan fokus mata. Okey, tuan. Okey, kita pergi kepada kepantasan dulu. Okey, tuan. Okey. Di saat ada musuh tembak kita dari sebelah depan, kita kena elak dengan pantas. Oh. Contoh bunyi, tuan. Tembak. Puh, elak, sap. Amboi. Peluru akan lalu tepi. Kalau dari belakang, tuan? Tembak. Puh, elak. Huh, peluru akan lalu tepi. Itu kalau dari depan dan belakang, tuan. Sana lah tengah. Oh, okey. Kalau dari kanan, tuan? Tembak. Puh. Elak. Amboi montoknya, tuan. Lari. Peluru akan lalu depan ni. Kalau dari sebelah kiri, tuan? Cuba tu punya tembak. Puh. Elak. Wah. Lalu. Begitu. Itu pantas. Apa salah kalau orang dengar nama band kita ni mesti dorang gelak? Memanglah orang gelak. Fikir logik lah. Nama band kita kau letak Benjol. Benjol. Fikir logik lah. Kalau aku tumbuk muka kau yang Benjol. Bukan kau kan yang letak nama Benjol tu. Memang aku letak. Tapi sebelum ni apa? Kau letak band kita Benten. Itu budak-budak punya macam mana orang nak gelak? Daripada aku letak Benjamin. Aduh, kau ni aku nak main ni lagu Tegar ni, Jama. Lagu Tegar. Sungguh ku menyesal mengenal apa? Aku pelik lah, Cok. Kenapa makin hari suara kau makin sedap? Apa tips kau, Cok? Alah, tips aku biasa ya. Ini biasa penyanyi profesional guna. Macam Satya. Apa ni? Kau kena amal makan telur 2 biji separuh masak tiap-tiap hari. Hei. Baru 2 biji dah sedap macam tu. Bayangkan kalau 10 biji lagi sedap kan, Cok? Tak payah ngada-ngada lah 10 biji. 2 biji tu pun kau tak makan lagi. Tadi sikit sama pertama Abang Aflin tertidur. Yeah. Nah, ya lagi dia jawab jujur. Saya tahu Abang Aflin memang penat dari dulu lagi. Saya kenal. Abang Aflin penat. Mentang-mentang lah. Abang Aflin penat. Kami history lah. Kau pernah tengok cerita dah, bang? Saya tengok cerita tu, bang. Yeah. Saya pun ada tengok. Trailer dah saya tengok banyak kali, bang. Trailer lah. Trailer ya. Movie belum lagi. Belum lagi. Yalah. Part abang yang saya tengok. Ada abang, saya minat, bang. Saya pun ada tengok, bang. Baik punya cilok. Yeah. Okay lah lama, tu. Itu lama, okay tapi okay lah yang penting. Sebab aku bukan suka sangat tengok cerita abang ni. Oleh, dengar eh. Aku tak cakap, bang. Sorry, bang. Baru ya abang nak bagi kau watak tadi tau. Betul. Bang, kalau macam contoh abang buat filem, aku tak kisah, bang. Aku tak kisah abang nak bagi watak apa. Batu nisan jadi watak batu nisan pun aku terima, bang. Sebab banyak harapan dari orang kampung, khususnya orang Sabah, orang kampung. Orang Sabah, bang. Semua kenal lah, bang. Chat dengan dia. Semua kenal, bang. Belum semua dapat kenal. Lagi dapat, belum bang. Dapat, bang. Aku undi. Wah, belum lagi dapat tu, bang. Tengok bayangkan kalau dapat. Confirm 200K, kan? Aku agak merapu, bang. Betul. Tu aku pelik pasal apa, masa tengah buat sketsa tadi taklah lawak, tapi bila tengah borak lawak pula. Harap-harap abang dapatlah. Ya, kita terpilih, Cok. Belum lagi sabar kalau macam gitu. Suka peluk-peluk, bang. Hobi, bang. Hobi ialah. Bagus, mesra. Selesai, alhamdulillah dah selesai. Tapi sketsa kita yang betul-betul kita buat tu. Sketsa kami. yang first tu bukan sketsa kami. Kami nak tengok meminta Abang Aplin macam tu je. Yang tu ya, dia ketawa tu lah sketsa kami. Kan, Jo? Ya, tuan. Jadi okey, apa kami pun tengah tunggu pesan. Harap-harap insya-Allah tolonglah mintalah doa. Hai. Saya John, berasal dari Kuching, Sarawak. Dan kenapa saya memilih bintang mencari bintang? Kerana saya mempunyai satu bakat yang unik. Keunikan yang saya ada, saya boleh membuat semua penonton-penonton atau semua yang ada di pentas boleh membuat mereka ketawa dengan sakit perut. Bagi bunyi sikit, bang. Ingat mati, ingat sakit, ingat.
habis ke? Tadi nyanyi lagu apa tadi ya? Lagu Tobat, bang. Aku tengok pun macam aku pun nak tobat juga sekarang ni. John anak Henry. Ya, saya bang. Kenapa John anak Henry masuk BNB? Sebab saya minat sangat-sangat bang. Minat sangat-sangat? Okay, apa yang awak minat? Ada yang pertama tujuan saya. Saya tengok abang ni sangat bijak dan banyak bisnes yang abang buat. Saya minat jadi seperti abang. Dan abang juga seorang yang lawak. Tak pernah jumpa ni bang, ni kali pertama. Saya selalu tengok abang dekat TV je. Saya tahu dari muka abang, abang memang orang yang baik. Boleh didik saya. Supaya boleh jadi orang yang berguna. Ha, itu. Itu ayat power tu. Betul bang. Ni niat saya datang bang. Lagi satu, saya memang minat dengan berlakon bang. Jadi lawak pun saya tak kisah walau apa-apa pun. Okay, saya bagi awak satu task untuk berlakon. Cuba bawa watak bouncer club malam. Action. Action. Buat ganas-ganas ke bang? Action tu dah mula lah tu. Oh dah mula. Okay. Sorry bang. Apa kau masuk sekati? Kau terbayar dulu kenapa kau masuk? Kau yang kau siapa? Kau berani lawan aku? Aku monster kapcai ni tau. Kau yang kau siapa? Ni datang sini, kau berani nak lawan aku? Datang sini cepat. Kau sukati-sukati nak masuk. Kau ingat ni free? Ni kau kena bayar tau. Okay. Saya datang ke sini, saya cuba nasib saya di sini, bang. Saya memang nak jadi seorang pelakon. Saya takut abang tak pilih saya. Semua orang tolak saya, orang hina saya. Sama saya tahu saya ini lemah. Kau dah buat yang bagus tadi, last kali kau buat yang bagus tadi. Sikit ya, pengalaman tu ya. Pengalaman tu yang mengatasi kau. Kesemua peserta telah menunjukkan persembahan mereka. Kita saksikan keputusan siapakah bakal menjadi anak didik Afleen Shawky. Okey, mula-mula sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada awak semua kerana datang untuk uji bakat bersama saya. Bila sampai tahap ni pun kita kena tapis lagi kerana kita mesti pilih yang terbaik untuk kita bawakan terus kepada pusingan seterusnya. Tahun ni agak menarik pilihan dia dan membuat saya pening kepala. Pasal pening ni membahaya. Pasal dia menyebabkan saya nak kena cuba beberapa variasi. Apa yang saya akan cuba buat adalah untuk buat satu sesi di mana saya akan mix and match untuk mengubah-ubahkan. Nampaknya Afleen masih lagi ingin mencuba pelbagai gandengan untuk menguji kesesuaian dan melihat lagi kemampuan beberapa individu. Hampir 14 gandengan telah dipasang-pasangkan oleh Afleen Shawky. Ya, susah. Aduh, macam mana? Apa ni? Apa tunduk? Masa tengok cari apa? Tak ada, nak tengok apa yang ada. Mana tahu ada punchline di bawah. Ingat pentas kacang macam ni tak ada apa-apa. Ada. Ni Datuk lama ada sini, panas menuh bilik ni. Bilik ni, ya Allah. Mana ke orang tolong kerap kan ni? Ha? Ya, kerap? Kamu ni sudah kenapa? Habis Tok Jakob. Moyan tak habis-habis ni? Tok Jakob menyerap. Bukan menerap, kerap kipas. Kamu dah nerap, Tok pun nak nerap juga lah. Ha, Tok menerap? Ha. Tok nerap. Tok sebenarnya nerap dah lama Tok nak buat benda ni. Dah. Ni Sifu mencari bakat baru. Oh, bukan dia surat tukar lah? Bukan. Mana ada bintang mencari binatang? Oh, boleh masuk kah? Jangan, tak boleh. Orang tengah syuting tu. Oh, saya sini minta kerja tak ada boleh kah? Nak kerja apa kau nak minta? Kau ada IC ke? Saya paspor ada. Paspor ada tak boleh pakai. Banyak paspor tiruan tu. Mana boleh macam ni?
Aku dah rela hati nak bagi ni. Tolonglah faham sikit. Tak ada, okey. Kau buat untuk aku punya. Ha. Aku buat aku punya. Kau punya. Tapi aku tetap nak tiru juga. Kerana nama kau dekat sini. Nama kau dekat sini. Nama aku dekat situ. Cuba cikgu pos. Tu dah macam... macam Angelina Jolie lah cikgu. Nampak. Tapi sesi gelap punya. Tetapi dalam pada itu, timbul pula satu masalah dengan seorang peserta ni. Di mana agak sukar untuk peserta lain bergandengan dengan beliau. Saya ni dikacuk-kacukkan lah kan. Dipasang-pasangkan dengan ya semua peserta-peserta tadi. Jadi ada seorang peserta ni yang ada something wrong lah bagi saya kan. Ada masalah sikit lah. Syariman, dia mungkin masa dengan saya dia buat, dia macam... dia nak lebih kena dia lah. Itulah, aku hari tu ada WeChat dengan dia. WeChat? WeChat. Bundik tu ada WeChat? Ada, gini tangkap gambar lah. Dia punya profil. Aku pun tengok, ni macam kenal. Macam kan? Kenal? Ha. Yang gundik yang mana satu? Yang nombor tiga. Bukan tu, aku nak yang nombor empat. Yang nombor empat? Ha. Dia lah juga. Kita bersilat. Kita bersilat yang cepat. Mana kereh? Kereh tak boleh buka. Kereh tak boleh buka. Tak payah. Kita bukan nak berlawan. Tak boleh buka. Kesimpulannya hang jabat. Aku nak juga. Kalau dah tak, nombor aku tiga tak... bagi. Habiskan. Apa yang namanya pas-pas ni? Tak boleh aku lah. Nak juga. Pasal apa aku tak boleh bawa? Jangan. Aku nasihatkan lebih baik jangan. Yalah. Kenapa? 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 Aku tampung kan? Okay, setelah digabungkan tadi, berbagai-bagai peserta digabungkan dengan saya. Saya rasa yang bermasalah dengan saya, Syaiman. Apa yang saya feed, dia tak nakil. Apa yang dia feed pun, saya pun tak faham. Mungkin sebab itulah masalah dia. Kau seorang gangster yang jumpa imam pasal kau nak pulang ke jalan yang benar. Tapi kau masih gangster. Tapi masih gangster lagi. Bangai masih gangster lagi. Di imam? Di imam. Tapi bang, saya tak bukan menyampuk cakap abang ya. Minta maaf bang. Tapi muka dia tak ada muka gangster bang. Dia muka imam. Apa kata kalau saya jadi gangster bang? Dengar cakap bang Aflin. Tak, aku cuba tanya bang. Tak apa bang. Sorry bang. Kau lebih sesuai nak jadi. Tak apa, boleh kau jadi gangster. Tak maaf ya bang. Confirm tak dapat ni. Kau nak sangat kau jadi gangster. Kau buat. aku nak tobat mam. Orang dari tadi tak gelak. Kau mau sketsa ke berapa lagi ya? Ya duh, sketsa apa bagus lagi kau mau ni? Bagus kalau kau perasan. Kau mau sketsa apa lagi ya? Apa? Sebab benda ni kita dah bincang. Aku gangster tau. Kau gangster kampung mana? Kampung dusun. Dusun mana? Sabah. Okey, selepas diberi pasangan-pasangan yang Abang Flynn bagi kat kita orang, yang paling susah sekali untuk kerjasama adalah Syaiman. Kenapa? Tanya saya kenapa? Sebab saya dengan dia macam dia tak berapa nak membantu. Pokok tu gini-gini, apalagi aku panik gila kau tahu kah? Kalau pokok gini-gini, kau pun gini-gini. Apalagi aku panik gila. Panik ke gila? Aku panik kau gila. Kau banyak tanya, jangan kata spontan. Tadi kata itu pasien aku. Okey, tak apa. Okey, lepas itu kan, time aku panik gila. Inilah nama spontan, siksa. Ya, siksanya, aduh. Mana itu? Sim ni caranya. Okay. Aku setekan. Okey. Macam mana kau kurun, kau turun. Macam mana aku turun deh. Sebelum tu aku panik tu kan aku lupa macam mana aku turun. Okey. Apalagi aku buntu. Aku nampak lagi makcik-makcik tu lari lintang pukang. Iyalah, angin kuat kan. Lari lintang pukang kan. Aku nekat. Aku balik rumah. Aku ambil tangga. Aku turun ikut tangga tu. Setelah kesemua peserta mengharungi sesi yang amat mencabar dan memenatkan, kini tibalah masanya Aflin Syauqi membuat keputusan. Okay, assalamualaikum semua. Kita dah, saya rasa di penghujung sesi pemilihan protege saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana datang dan memberi usaha. Tepukan untuk mereka semua. Dalam pemilihan ni, abang kena pilih tim yang abang rasa kuat untuk abang boleh train untuk jadikan juara dan naib juara. Okey. Kita push sampai sebaik mungkin.
walaupun akan ada tentangan hebat daripada ramai protege-protege, mentor-mentor hebat yang lain, tapi kita akan berusaha sedaya upaya untuk buat yang terbaik. Berat hati saya untuk terpaksa memilih kerana saya nampak ramai yang berpotensi. Jadi kena cari orang yang ada insting komedi, yang insting komedi dia kuat. Okay? Kumpulan kecil besar, anda berdua sila ambil satu langkah ke belakang. Terima kasih. Tepukan untuk diorang. Saya nak minta maaf juga dan harapan anda jangan putus asa dan teruskan. Terima kasih saya ucapkan kepada Muhammad Rizwan Syafiq. Terima kasih tepukan untuk beliau. Sila ambil dua langkah ke belakang. Terima kasih juga kepada John. Terima kasih John. Pertama kali awak dah sampai ke Kuala Lumpur. Jadi saya harap anda terus kalau berminat dalam bidang ni asah lagi. Satu tepukan untuk John. Dua langkah ke belakang. So, sekarang ni ada lima orang atas pentas. Saya ingin memilih empat orang saja. Saya ingin memanggil nama yang pertama untuk ambil satu langkah ke depan. Kita berikan tepukan untuk Zack. Satu langkah ke depan. Okay, Zack tolong ambil satu langkah ke depan. Dalam hal ni juga saya ingin menjemput dan mengucapkan tahniah kerana anda telah terpilih untuk menjadi salah seorang protege saya. Berikan tepukan untuk Muhammad Ilham bin Rizli atau Acok. Nama yang seterusnya yang saya ingin panggil adalah Azwan. Tahniah Azwan. Anda bertiga tolong duduk tepi. Tahniah. Susah nak memilih di antara awak udin. Saya ingin mengucapkan minta maaf, tapi ini adalah hari terakhir anda dalam uji bakat. Minta maaf kepada Syahim. Ini bermakna Lopez, anda telah berjaya masuk. Tepukan untuk mereka semua. Tepukan untuk mereka semua. Terima kasih sekali lagi dan kita jumpa di sini. Okey, sama tu. Kau dah buat yang bagus tadi. Last kali kau buat yang bagus tadi. Sikit dia pengalaman dia. Pengalaman tu yang mengatasi kau. Balik Sabah. Saya wakil untuk dia. Begini yang paling susah. Okey, rasa kecewa tu memang ada. Sudah jauh sampai di sini. Acok terpilih, tapi bukan dengan saya. Tapi dia seorang digabungkan dengan orang lain. Tapi hampir-hampir terpilih lah. Tinggal seorang lagi kota tadi. Tinggal seorang lagi. Dan saya tersingkir saat-saat akhir. Mungkin ini bukan rezeki saya je lah. Itu yang saya cakap. Saya memang terima kasih dengan Bang Aplin Zoki. Inilah dinamakan audition. Macam inilah semua tak dapat puas hati. Sesi pemilihan protege dah habis. Ini satu hari yang sangat panjang dan sangat rumit bagi saya kerana proses tu tak boleh diambil dengan remeh. Jadi kita dah cuba bermacam kombinasi dan akhirnya kita dapat empat orang yang saya rasa terbaik untuk tim Aflin Syauki. Kacukan dia saya belum confirm lagi. Saya tak boleh nak confirmkan dulu. Belum confirm pilihan belum confirm mungkin adalah kumpulan Wiwi tu, Lopez dengan Azwan. Zack akan pergi dengan Acok. So itu roughly sekarang ni adalah kombinasi yang sedang bermain di dalam kepala saya. Kalah menang itu adat permainan, tapi yang penting adalah kita buat yang terbaik. Dan anda telah lihat pakaian saya. Saya sudah bersedia untuk pergi berperang dengan semua guru-guru lain. Begitulah berakhirnya episod kedua Bintang Mencari Bintang. Minggu depan kita akan saksikan pula pemilihan peserta bagi dua sifu lagi, iaitu Harun Salim Bacik dan Saiful Apek. Jumpa minggu depan ya. Bye-bye. Dah katak, dah jerung lagi. Saya boleh buat ulat. Ulat? Ulat. Dia boleh buat ulat. Buat ulat. Okey.
boleh buat? Saya boleh buat magic terapung. Okey. Om sana. Om gere 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 gere. Om gere 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 gere. Buat masa ini dia tak menjadi. Sebelum ni saya buat menjadi. Dia keluar asap. Take two. Buatlah kat kita. Take one. Hello, hello, hello. Action. Hello. Buatlah kat kita. Ha? Awak buat kat sana je. Sini. Depan situ lah. Okey. Take two, take one, action. Action. Malam bulan dipagarin bintang. Yeah, come on everybody. Siang terang berderangan. La 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 la. Sketsa seterusnya.